Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, kembali lagi dalam episod cara buat FBS mudah. Bukan, FBS mudah 2024. Sekarang part apa? Asiknya. Sekejap. Aduh, ini budak tak tidur. Okay, part 20 pagi. Oh, part 6 tadi, sekarang kita part 7. So, kalau tengok balik part 6, ia cerita pasal, okay, tu masuk screen lah. Part 6 ia cerita pasal conversion location dengan engagement type. So, hari ni kita nak fokus on budget and schedule. So, budget and schedule ni, apa pun tahulah nak dia tulis basic. Ni paling senang dia tulis budget dengan jadual. Duit dengan jadual. So basically apa duit apa jadual lah. Okay. First, dalam bajet ada dua jenis. Ada dua jenis bajet, iaitu daily bajet dengan lifetime bajet. So daily bajet iaitu tak tidur mulut ni. 4.20 pagi. Okay. Daily bajet iaitu apa yang bajet setiap hari dekaran lah. Contoh macam Yesus selalu buat RM5 sehari. Itu daily bajet. Kalau lifetime bajet, kita letak RM35 kali 5 untuk run ad seminggu kita set. Okey, aku nak RM35 untuk run seminggu. So basically sama aja daily dengan lifetime budget. Contohnya kalau daily hang tak tutup, selagi hang tak tutup ads tu, iklan tu, dia akan run je. Kalau lifetime budget, hang dah letak timeline dah, hang letak masa dah. Okey, dalam masa 7 hari aku nak spend RM35 saja. So Facebook buat semua benda tu. Okay, itu dia punya bezalah daily dengan lifetime budget. Tapi daily boleh ke nak bagi ada end? Boleh. Contohnya macam bezalah kita RM5 saja. Back balik ke sini. Okay. Kalau Yasin macam biasa RM5 saja. So macam mana kalau nak bagi ada hari penamat daily ni? Ha, ni lah, nampak ni end date. Kita boleh letak end date. Tentang hari ni contoh 10 Jun 2024 kita nak run ads 3 hari sahaja. 10, 11, 12, 13, 4 hari lah. So budget time sampai dia 13 bulan 6 2024 pukul 12 pagi ni, ads tu akan berhenti. Itu adalah daily lah. Kalau lifetime tak payah letak ni, dia akan terus. Memang kita akan ada tarikh dia lah. Kalau lifetime lah, contoh macam tadi RM35. Ni 10 Jun sampai 10 Julai. Tak boleh lah, dia memang tak logik sebab dia tak boleh pun. Dia pun dah cakap X tak boleh. Untuk sampai dia kena satu lebih. So kita letak kalau 7 hari kita tarikh ni 14. Boleh 14 lah, 17 boleh. Okay, tu lifetime dan daily budget. So, apa beza lifetime dengan daily budget? Yasin dah pernah buat video sebelum ni. Kalau siapa tak pernah tengok, apa boleh tengok kat atas. Ataupun Yasin teranglah secara simple. Daily budget, kelebihan daily budget, hang tak payah risau. Bukan, apa kelebihan lah daily budget. Terus tak pasti sama ada kelebihan ke tak. Tapi Yasin tahu lifetime budget ada kelebihan, iaitu kalau betul ni saya sim tutup benda lah. Okay, budget schedule ni saya tak pernah buat lagi. Mungkin okey. Ni kan baru. Okey, dia mungkin dia cara dia nak masuk kot. Baik, saya tak pernah kacau budget schedule ni. Saya tak pernah on dan saya tak pernah kacau. Cuma yang saya buat adalah yang saya perasan daily. Kalau daily dengan lifetime, contoh daily, ads schedule running tak boleh edit. Tapi kalau kita tekan lifetime aja, kalau tekan lifetime budget, tada, dia boleh tekan edit. So kita tekan edit. Run on schedule. Inilah kelebihan lifetime.
S kita tu boleh keluar ikut masa dan tarikh, masa dan hari yang kita nak. Contohnya dalam seminggu, hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin. So kita nak X kita run waktu peak hour saja. Contoh 9 pagi setiap hari, 9 pagi sampai 10 pagi, 11 sampai 12, 6 sampai 9. Ini setiap hari. Tapi kita tak mau hari Sabtu Ahad. Inilah kelebihan lifetime budget. Okay. So, cuma ni budget and schedule. Okay, lifetime tak boleh on. Lifetime dia tak boleh on. So, mungkin dia untuk daily budget punya. Okay, increase your budget time period. Okay. Kalau dari sini, apa yang saya faham adalah apabila X kita ni tengah high demand, budget dia contoh kita tak RM5 saja sebenarnya tak cukup. Mungkin katakan, X ni bagus, run elok, tapi kalau RM5 saja tak cukup nak push, mungkin dia akan tambah lah berapa persen, 25%. So dia akan tambah setiap hari sampai from ni 7, oh 2 hari apa? Dia akan tambah dalam masa 2 hari. Contohnya kita buat set untuk habis 17 kalau kita tak benda ni boleh. So increase budget on time per speed ni dia akan tambah sendiri, dia akan tambah apabila tengok S ni macam perform, dia akan buatkan sendirilah. So kita tak payah bayar sendiri nak add, nak scale up kan. So kalau tanya Yasin, mana satu yang lebih bagus, adakah menggunakan lifetime ataupun daily budget? Untuk orang malah, guna je daily dan tak payahlah on money sebab Yasin takut dia akan makan duit dah. Sebab manakan kita duit tak ramai, kita pakai. Tetapi, kalau nak guna lifetime, boleh. Cuma kita kena kirakan siap-siap budget yang kita nak run tu. Cuma, kita ingat cuma. Okay, contohnya kita buat seminggu tadi RM35, sehari RM5, seminggu RM35. Schedule. Okay, hampir kira. Okay, contohnya hari Isnin sampai pukul 7, 8, 9. Contoh. Ini adalah waktu peak. Orang buat Facebook ad. Paling ramai orang run Facebook ad waktu ni. Kalau hang dengan bajet RM5, adakah hang boleh lawan dengan semua orang kat sini? Katakanlah semua orang kat sini dia peletak cost per result. Kat sini nyamai balik benda ni bid. Depa sanggup letak RM1 satu. Kita RM5 lah. Kalau RM1 satu empat orang kan, contoh. Dah tinggal 4 orang saja X ni boleh pergi. So kalau semua orang tu spend situ 100, macam mana kita nak lawan? Bukan kekurangan dia. Takut-takut kita set waktu ni. Kadang-kadang X boleh P buku ni. Contoh kita target buku 7-8-9. Tengok-tengok X masuk buku 10 dengan buku 6. Sebab apa? Dia tak boleh nak lawan waktu prime time. Itu contoh saja. So buat masa ni kalau tanya si personally, letaklah daily. Kadang-kadang leads dan WhatsApp pun boleh masuk pukul 2-3 pagi. Ya, saya benar buat harum manis 2 pagi masuk orang tanya. Tapi saya tak reply lah 2 pagi tu, saya reply lah esok pagi. So tak kalut pun. Tapi itulah klien rezeki masing-masing lah. Kalau ada rezeki, ada. Kalau tak ada, berusahalah dan terimalah tak ada seadanya. Dah macam apa lagi. So dah 4.20 dah, jom saya nak edit. Hopefully hampa faham kot video ni. Kalau siapa tak faham pun boleh komen kat bawah. Dan cukup saja untuk video kali ni. Kita cerita pasal budget and schedule. So macam Yasin, macam biasa, kalau Yasin RM5 saja, apa nak letak berapa, tak ada masalah. Sebab Yasin selama ni Yasin set run RM5 saja pun dah mencukupi. Okay. So next kita akan sentuh pasal audio control lah. Okay, audio control dengan advantage audio. Dia sekali lah dua ni.
Okey. Untuk part ni 7, part 8 nanti kita akan sentuh pasal audio control. So siapa yang nak tengok apa set lah notification lucin tu supaya tak termiss. Sebab Yasin setakat ni setiap pukul 12 tengah hari saya akan upload video-video macam ni lah. Sampailah habis. Mungkin sampai kita publish kot. Kot. Tengok macam mana nanti. InsyaAllah. So itu saja kot. Terima kasih sudah sapa like, komen dan share video-video Yasin. So itu saja. Jumpa lagi di video datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tak lena budak ni.